Halo, sama Kang siapa? Kang Rendi, Pak. Kang Rendi. Iya. Nah, ini namanya apa sih, Kang? Ini namanya daerah Puncak Bintang, Pak. Nama wisatanya Puncak Bintang, daerah masuk Kecamatan Cimenyan, Desa Cimenyan, Kecamatan Bandung. Kecamatan Bandung. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, ya, maksudnya. Ketinggiannya ini berapa? Tahu nggak? Sekitar 1400 mdpl, Pak. Oh, 1400. Berarti ini wisatanya ini ya outdoor ya? Ya, outdoor. Outdoor. Di sini ada apa aja di Bukit Bintang ini? Kalau Bukit Bintang itu paling cuman pohon pinus sama bintang-bintang tiruan kayak gitu. Oh, gitu. Oke. Okay. Ya udah. Kalau parkir di sini masuk kita bayar nggak? Kayak bayar tiket aja kalau mobil 10.000 per tiket, kalau motor 5.000 per tiket. Oke, ya. Makasih ya, ya yang ya. Ayo. Ya. Bukit Bintang, teman-teman. Wisata. Nah, yang baru bergabung jangan lupa support channel terus ya. Ini kita wisata dulu, jalan-jalan dulu ke Bukit Bintang. Di sini tuh pohon pinus, teman-teman bisa lihat tuh. View-nya langsung kota Bandung ya. Masih ditemani sama. Bintang. Jadi sini view-nya langsung Kota Bandung tuh. Ih, keren. Jadi kita kesana ya, teman-teman ya. Tuh. Tuh ada bintang-bintang buatan. Oh iya. Bintang. Pohon pinus. Oke, guys, selamat sore. Hari ini kita berada di Puncak Bintang. Puncak Bintang. Oke, buat rekan-rekan di luar sana yang ingin merasakan auranya yang lebih wow gitu dengan suasana alam yang begitu segar, pokoknya susah deh bilangin, nggak percaya, mungkin mantul untuk jadi. Oke, terima kasih. Sahur Cina, sahur ya. Nih tiketnya. Nggak bisa dikurangi. Udah sore. Buat ngambil ini, buat promosi ini, buat YouTube. Ya. Ini tiketnya ya. Nggak bisa kurang. Tiketnya satu orang berapa, Bang? 10.000. 10.000 satu orang, 10.000. Dan anak-anak sama aja ya? Iya, sama aja. Sama aja 15, 10.000. Oke. Ayo, let's go. Let's go. Kok tuh, Bang? Jadi di sini wisatanya pohon pinus ya, teman-teman ya. Dikelilingi sama pohon pinus. Pakai baju, pakai make up lah tadi di luar. Hai. Ini artis Minang. Bunda, ayo. Mana? Oke, bro, jumpa lagi, mau berdepan di sini.
Kita hari ini lagi proses penggarapan video terbaru dari Bapak Kis Entertainment dengan produser kita hari ini ada Bapak Aldemi, pengusaha kuliner masakan Padang, restoran Padang, dengan komponis kita hari ini juga ada Harry Tem. Oke, kita hari ini proses penggarapan video single song terbaru dari Tapaki Entertainment dengan judul Jadi Minang. Oke, buat rekan-rekan sana yang suka, silakan nanti ikuti di channel YouTube Tapaki Entertainment. Oke, makasih. Jadi jom. Yoi. Halo jom, Jadi Minang. Nah, jadi teman-teman selain jalan-jalan di sini, sebenarnya sini muncul di sini sekalian bikin video klip ya. Itu video klip buat lagu Minang. Jadi sekalian jalan-jalan gitu. Nah, ini proses pembikinan video klip juga. Di kesempatan gue sekalian nge-vlog gitu maksudnya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa support terus channelnya biar channel ini makin berkembang ya teman-teman ya. Caranya gampang banget, jangan lupa di subscribe, like, and share biar channel ini makin berkembang. Jadi di sini benar-benar wisatanya itu wisata alam pohon pinus. Ya, pohon pinus. Jadi dibikin bintang-bintang buatan, jadi di kasih nama Bukit Bintang ya teman-teman ya. Nah, ini ketinggiannya benar-benar tinggi banget. Kota Bandung bisa kelihatan. Tuh. Bisa lihat ya teman-teman ya. Kayaknya luas banget pohon pinus semua. Ini dia. Aja. Penggarapan. Iya. Pak, boleh nanya Pak, ini namanya apa Pak, lokasinya, nama wisatanya gitu? Oh iya, kebetulan ini nama wisata Puncak Bintang, Pak. Puncak Bintang ya, Pak. Ini spot utama Puncak Bintang ke atas ya. Dari pos ini, pos 1 naik ke atas itu 100 meter spot utama itu Puncak Bintang. Kalau ke belakang ini fasilitas yang kedua. Fasilitas yang kedua ke belakang namanya Dermaga Bintang, Kak. Kesini jalurnya. Terus abis jalan lorong, Kak, ini. Kebetulan abis jalan lorong kalau diperlukan hiking ke sana ke Patahan Lembang gitu. Tembusnya? Ya, jarak tempuhnya itu 1700 meter. 1700 meter. Ya, sekitar 30 menit. 20 menit, 1 kilo lebih ya, Pak ya? Iya, 2 kilo lah kurang sedikit. Dia tembusnya ke Lembang ini ya. Gitu. Ke Lembang. Bahkan kalau lihat dari Patahan Lembang, itu persis wisata The Lord Maribaya di bawah telapak kaki. Gitu. Nah, kalau saya boleh tahu ini bukanya dari kapan gitu, Pak? Kebetulan ini buka wisata Puncak Bintang semenjak 2014, Pak. 2014. Alhamdulillah. Gila. Udah lumayan lama, Pak ya? Ya, sampai sekarang alhamdulillah. Gila. Jadi jalan lancar lah. Jadi emang supportnya ini wisata alam pohon pinus ya, Pak ya? Namanya pohon pinus nih, teman-teman. Semua pohon pinus. Jadi sini kelihatan langsung Kota Bandung ya, Pak ya. Kebetulan ini Puncak Bintang. Puncak paling tertinggi di Kota Bandung. Puncak yang paling tertinggi di Kota Bandung nih, teman-teman. Ketinggian 1442 mdpl. Nah, coba kan dilihat oleh AA, ini bagus lihat Kota Bandung. Iya, benar. Merasa di bawah telapak kaki. Iya, benar. Lihat Kota Bandung. Bahkan dari Bandung Barat nyampe Bandung Timur itu kelihatan banget. Kota Lembang nyampe Kota Cisalengka kelihatan banget. Terus ada pesan-pesan buat penonton nggak ini, Pak? Ya. Kalau mau kesini gitu? Ya, buat pesan ya dari LMDH Puncak Bintang. Semoga ini wisata Puncak Bintang semoga
terus berdiri atau mungkin maju. Mungkin maju lagi ya Pak ya. Juga pengunjung mungkin rame. Amin. Kayak fasilitas lain Pak, kayak toilet atau ada musala juga nggak di sini? Kebetulan kayak toilet gitu. Toilet di sini ada 8 kamar di sini. Ini 8 kamar. Musola ada. Alhamdulillah ada. Besar di sini. Fasilitas gazebo juga ada. Itu tempat apa? Botram atau berteduh itu di gazebo. Kebetulan gazebo ada 4 titik. 4 titik ya, Pak ya? Iya, ya. Oke. Dengan Bapak siapa? Pak Dudung. Oke. Pak Dudung Ketua LMDH Puncak Bintang. Oh, Ketua LMDH Puncak Bintang. Oke. Ya, yang mendirikan wisata kami. Pribadi ya Pak. Ya, kerjasama sama desa, sama polsek, utamanya yang punya wilayah Perum Tani. Oke. Ya. Mudah-mudahan wisata di Bandung ini mulai bergairah lagi Pak ya, mulai ramai gitu. Lagi. Kebetulan sekarang AA kan ini suasananya sekarang mungkin membaik lah, adanya apa wabahnya kita ini ya Pak ya. Sekarang mungkin membaik ya, mudah-mudahan lah. Diharapkan supaya normal kembali, benar ya Pak. Rame lagi ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih ya. Yuk, let's go, kita jalan lagi. Kita masih berada di sekitaran Bukit Bintang atau Puncak Bintang. Yang berlokasi di Bandung. Puncak paling tinggi di Bandung. Oke, dengan pokoknya susah deh diomongin biar tahu. Oke, langsung aja di sini. Penasaran kan? Oke, kita jauh-jauh loh dari Padang loh ke sini. Mungkin nyaksiin keindahannya Puncak Bintang yang berada di Bandung. Wow, gila banget loh. Umur gue cuma baru kali ini lah. Dengan pemandangan yang gitu, wow gitu. Benar-benar deh. Kebetulan kita hari ini juga lagi proses pembuatan video albumnya. Khusus yang ini nang. Jadi kita jauh-jauh datang dari Sumatera Barat. Kita ingin nyaksiin keindahan alamnya Bandung yang disebut Puncak Bintang. Dan hari ini kita juga bawa produser kita loh, ada Algeni. Bagus, pengusaha restoran Padang juga beralamat di kota Bandung, tepatnya di Cibiru. Sebelum bundaran Cibiru ya. Bundaran Cibiru. Belah kanan kalau kita dari Kota Bandung. Tapi kalau Anda dari Cilodong, sebelah kiri dong. Ini produser kami juga menyediakan aneka macam kuliner khas Sumatera Barat, khas Padang, ada rendangnya, ada dendengnya, dendeng parunya, ada cincangnya, ada ayam opornya, pokoknya komplit dah. Buat rekan-rekan nanti yang sempat ke Bandung, jangan lupa ya mampir di tempatnya produser kami, rumah makan Gundo. Rumah makan Takanajuo. Dengan pemilik Algemi SA. Bagus, produser dari Entertainment Tapakis Entertainment. Oke, nanti saksikannya video kami di channelnya Entertainment Tapakis Entertainment, pokoknya keren loh. Jadi proses pembuatan video kita hari ini tidak hanya disponsori oleh Rumah Makan Takanajuo, tapi juga
Oh. Jadi ini semuanya memang pohon pinus ya teman-teman ya. Tuh. Yes, mantap ya. Ini ke atas tuh. Gue sebenernya takut ketinggian nih. Keren kan? Datang guys. Sunset. Nah, teman-teman, kita bisa di sini melihat sunset. Oh, keren. Kita bisa melihat sunset di atas Bukit Bintang ya. Puncak Bukit Bintang, teman-teman. Keren. Yang baru bergabung, support terus ya channel-nya ya. Karena ini gampang banget, tinggal di subscribe, like, dan share. Channel ini makin berkembang ya, teman-teman. Wow. Biasa.